Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Anak Allah. Anjing melahirkan anak anjing, kucing melahirkan anak kucing, dan harimau melahirkan anak harimau. Ketika Anda dilahirkan kembali dari air dan roh, Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Anda dilahirkan dari roh Allah sehingga menjadi anak-anak Allah yang dapat melihat dan masuk kerajaan Allah. Allah tidak melihatmu secara daging, tetapi dalam roh, dan roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh Anda bahwa Anda adalah anak Allah. Roma 8 ayat 16. Jadi ketika iblis datang kepada Anda dan berkata, bapamu meninggal karena kanker, kakekmu meninggal karena kanker, dan Anda akan mati karena kanker juga, tolak perkataan iblis itu dengan berkata, saya adalah anak Allah yang maha tinggi, dia tidak menderita kanker, begitu juga aku. Ketika Anda dilahirkan kembali dari Allah, maka Anda dilahirkan untuk menang, karena Allah Bapamu adalah pemenang. Saat Anda bangun di pagi hari, katakan, saya adalah pemenang, karena Allah adalah pemenang. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak mampu membeli sesuatu yang Anda butuhkan, Anda sudah lupa dengan keluarga mana Anda sekarang. Anda telah dilahirkan kembali dari dalam keluarga yang sangat kaya. Bapamu pemilik langit dan bumi, serta segenap isinya. Anda memiliki Allah Bapa di surga yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Bahkan jika ada aspek yang kurang dalam hidup Anda, jangan khawatir, mintalah bantuan dari Allah Bapamu. Ketika seseorang berbicara tentang masalah dan bertanya, apa yang akan kita lakukan? Anda harus berkata, jangan khawatir, mari kita bicara dengan Allah Bapa. Itu bukan masalah baginya. Jadi, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Dunia Anda tidak akan pernah surut dan turun karena Anda adalah anak kesayangan Allah yang selalu mengangkat Anda naik. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.